Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari hpasukses.com. Oke, sebelumnya saya sudah membuat video ini ya. Silahkan Anda tonton bagi yang belum. Sekarang saya akan menunjukkan contoh atau demo cara mempraktikkan video ini dengan menggunakan video di YouTube. Langkah pertama, tentu saya harus login dulu ke member area HPA Sukses. Nah, ini sudah login ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan web replika. Rencana saya akan membuat video untuk menjual kapsul Bilberry atau Bilberry kapsul. Yang ini produknya ya. Nah, di member area Anda bisa mendapatkan web replikanya. Caranya dengan klik promosi, kemudian ke halaman per produk. Nah, silakan cari. Nah, untuk Bilberry, nah ini ada web replikanya. Silakan Anda copy. Anda buat URL pendeknya dengan menggunakan bit.ly. Kebetulan saya sudah membuatnya. Bagi Anda yang belum mengerti bagaimana cara membuatnya, silakan Anda tonton video tutorial. Linknya saya tampilkan di deskripsi. Saya sudah membuatnya. Kita masuk ke bit.ly. Nah, ini ya linknya sudah saya buat. Nanti siap untuk di copy ya. Tinggal diklik copy di sini. Selanjutnya saya akan membuat video dengan cara yang mudah dengan menggunakan software gratis online ya, namanya Adobe Spark ya. Caranya gampang ya. Anda login dulu ya. Ini setelah Anda login, kemudian klik tanda plus. Silakan Anda pilih. Sebenarnya kita bisa memilih template-template yang sudah ada ya. Kita buat yang langsung saja di sini ya. Mulai dari nol lah kalau bahasa kita. Pilih video. Nah, silakan tulis judulnya ya. Misalnya, kemudian kita klik next. Langsung aja start from start. Oke, sekarang sudah masuk ya di sini cara membuat videonya. Langkah pertama adalah menentukan tema. Ya, silakan klik di sini tema. Nah, silakan Anda pilih mau tema yang mana. Ada beberapa tema yang sudah ada, silakan Anda pilih. Nah, misalnya saya ingin menggunakan tema yang ini. Ya boleh ya, Anda boleh menggunakan tema yang lain. Saya biasanya menggunakan tema Tidal. Kali ini saya akan menggunakan tema Elevate. Kita klik di sini. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai membuat slide ya. Ini slide pertama sudah ada kosong. Silakan Anda pilih layoutnya. Mau yang mana? Nah, di sini ada 4 pilihan layout ya. Ada full screen, ada split. Split itu dibagi 2, kemudian caption, kemudian ini title dan text. Silakan pilih yang sesuai dengan tujuan Anda ya, silakan. Misalnya saya akan menggunakan yang split screen. Kita klik saja. Oke, ya split ya, terbagi ya. Yang sebelah kiri di sini Anda bisa masukkan video, bisa masukkan teks, bisa masukkan foto dan icon. Sekarang kita masukkan dulu gambar di sini. Ya, di sini tinggal upload ya, ada pilihan yang lain, tapi ya karena ini gambarnya ada di komputer maka pilih yang upload. Nah, gambarnya sudah ketemu ya, kita klik di sini kemudian open. Nah, ini nanti akan mengupload. Nah, sekarang kita bisa memasukkan teks di sini ya. Sebenarnya bisa teks, bisa gambar ya. Kita klik. Nah, ada pilihannya teks atau gambar. Kita klik saja teks. Anda siapkan teksnya ya, boleh di paste atau Anda ketik, bisa di sini ya. Saya sudah copy. Nah, contohnya di sini. Oke, kita klik di luar saja. Oke, ini suka ada penjelasan-penjelasan ya. Kita oke aja. Nah, sudah jadi sebuah slide. Kita bisa menambahkan slide baru ya dengan klik tanda plus di sini atau dengan menduplikat slide yang ada. Anda boleh duplikat atau boleh yang baru ya. Sebagai contoh misalnya saya ingin menduplikat yang ini dulu. Nah, caranya di sini ya, ada titik tiga ini. Kita klik. Nah, di sini ada tulisan duplikat. Oke, untuk duplikat ya. Tinggal diedit. Kita klik ya, ini teksnya bisa diedit. Sebagai contoh, saya ingin langsung menawarkan obat ini. Kenapa? Karena kata kunci yang saya bidik adalah jual Bilberry kapsul. Artinya, orang yang menggunakan kata kunci jual, mereka itu sudah niat membeli. Jadi saya tidak akan bertele-tele, saya langsung menunjukkan bagaimana cara ordernya. Jadi langsung saja diketik di sini misalnya. Oke, kalau ada salah-salah ketik ya, Anda tinggal edit lagi aja ya, tinggal diklik. Nah, informasi. Nah, oke,
Kita klik di luar, jika sudah selesai. Anda juga bisa mengatur waktunya. Nah, di sini ya, silakan yang sesuai berapa, misalnya ini 4 detik misalnya. Ya. Kalau seandainya 4 detik ini masih kurang ya, silakan diatur lagi. Oke ya, sini udah ada 2 slide. Kita bisa nambah lagi slide yang baru ya. Klik dulu yang terakhir ya. Kalau Anda ingin menambahkan, klik slide terakhir, kemudian klik di sini. Kemudian kita pilih layoutnya mau yang mana. Contoh saya akan pilih yang ini. Kita klik. Oke, nah di sini ada 2 ya, ada 2 tanda plus. Ini artinya kita mau menambahkan apa. Misalnya di sini ya, sebagai backgroundnya mau menambahkan apa. Saya ingin menambahkan gambar. Boleh video ya, jika Anda punya footage video boleh Anda tambahkan di sini. Nah, untuk gampangnya sekarang saya akan tambahkan gambar. Ya, silakan Anda bisa upload gambar sama seperti saat memasukkan gambar kapsul bilberry, atau Anda juga bisa mencari ya, misalnya di sini find free photos. Ya, oke, klik di sini. Saya ingin memasukkan background bertemakan mata karena ini obat mata. Ya, contoh saja. Ya, tentu saja gunakan bahasa Inggris ya, karena kalau bahasa Indonesia hasilnya akan sedikit, bahkan bisa saja tidak ada. Oke, di sini ada beberapa mata ya. Silakan Anda pilih yang kira-kira sesuailah dengan produk kita ya. Oke, kita cari saja misalnya yang cukup menarik ya. Mungkin bisa ini ya. Misalnya ceritanya orang yang lepas kacamata. Oke, kita klik. Ini backgroundnya sudah ada ya. Di sini kita bisa masukkan tulisan. Klik, nah tulisannya apa? Kata-katanya bisa ngambil di sini. Misalnya saya akan masukkan ini sebagai pembuka slide. Ya, klik lagi di sini, kita paste. Oke, udah ada di sini backgroundnya putih, tulisannya hitam, backgroundnya putih, sesuai dengan tema yang Anda pilih. Kadang ada juga yang tulisannya putih, backgroundnya biru misalnya ya, video yang lain. Ini juga bisa digeser-geser kalau Anda mau. Misalnya ini mau diketengahkan. Oke, dari sini kita juga bisa menambahkan slide lagi. Silakan bisa menggunakan slide yang berbeda, atau kita juga bisa menduplikat slide yang ada. Berapa banyak slide yang bisa kita masukkan? Nah, di sini Adobe Spark memberikan 25 slide. Jadi cukup banyak ya. Silakan Anda, untuk mudahnya misalnya saya akan menggunakan teknik duplikat saja. Ya, di sini duplikat. Saya akan masukkan satu persatu khasiatnya. Tinggal diedit kata-katanya saja. Backgroundnya mau diganti ya boleh ya. Untuk mudahnya saya tidak akan ganti. Nah, misalnya di sini kita copy saja ya. Kemudian kita klik. Oke. Kalau tulisannya ingin diperkecil, Anda bisa ya menggunakan ini. Nih, ini tanda minus untuk memperkecil, tanda plus untuk memperbesar. Jika tidak bisa diklik artinya sudah maksimal ya. Misalnya tidak bisa lagi diperbesar, ininya tidak akan bisa diklik nanti. Oke, kita klik di luar. Kemudian kita atur waktunya ya. Misalnya mau 4 detik, 3 detik boleh. Sesuaikan saja dengan tulisannya. Kalau tulisannya panjang ya banyak aja. Nanti juga Anda sebelum dipublish ya, Anda juga bisa di testing dulu. Kita lanjutkan lagi, kita duplikat. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, saya akan stop dulu rekaman ini supaya tidak terlalu panjang ya. Oke, sekarang sudah selesai ya. Saya menambahkan slide. Saya sudah membuat sampai 23 ya, saya kira cukup. Ya tidak apa-apa, tidak semua informasi masuk ya. Anda juga bisa memberikan sebuah slide seperti ini. Kemudian saya tutup lagi dengan informasi cara order atau informasi menghubungi nomor WA. Oke, untuk kredit saya hilangkan ya, di sini tidak saya aktifkan. Dan outro ini wajib. Kalau ingin menghilangkan ini, Anda harus upgrade ke software yang berbayar. Anda bisa play untuk melihat. Jika ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat, Anda bisa atur waktunya. Untuk musik, kita juga bisa mengubahnya ya, klik di sini. Nah, di sini ada musik, kita bisa upload sendiri musiknya atau bisa yang sudah ada. Ya, di sini ada beberapa contoh musik ya yang boleh kita gunakan, yang semuanya ini bebas royalti. Untuk mengecek seperti apa bunyi musiknya yang akan Anda tambahkan, kita bisa klik tombol play ini ya. Sebagai contoh, kita klik di sini. Nah, gitu. Kalau kurang cocok ya Anda coba yang lain. Oke ya, jadi silahkan Anda ya pilih-pilih saja yang cocok ya. Ya, untuk mudahnya saya pilih yang ini dulu. Kita klik saja jika memilih musik yang ini. Nah, sampai ada tombol centang di sini ya.
Kalau ini tombol centangnya sudah selesai, berarti musik sudah dimasukkan ke video kita. Nah, oke ya, centangnya sudah ada, berarti musik ini sudah masuk ke video kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, di sini ada tombol mic. Ini untuk apa? Ini tombol mic untuk merekam suara Anda. Jadi jika Anda ingin menambahkan pesan suara, Anda boleh klik di sini, kemudian Anda bicara. Untuk saat ini, saya tidak mempraktekannya, ya, karena mic-nya sedang digunakan untuk merekam video ini. Di sini sudah selesai, Anda boleh tes dulu ya, karena berat saya tidak akan saya tes. Kemudian jika sudah selesai, jika semuanya sudah oke, setelah Anda coba-coba, setelah Anda atur waktunya, Anda bisa klik download. Nah, tinggal klik saja download. Di sini kita akan ditanya di mana kita menyimpan video kita ya. Kita klik saja misalnya di sini di folder video. Kemudian Anda klik save. Oke, sudah selesai. Selanjutnya tinggal di-upload di YouTube. Anda juga boleh upload di Facebook ya, silahkan ya. Baik di fanpage atau di halaman maupun di profil Anda. Bisa juga di grup ya, bebas. Dan Anda juga bisa upload di berbagai sosial media yang lainnya. Sebelum saya upload ke YouTube, saya ingin menyiapkan dulu yang disebut dengan thumbnail. Ya, thumbnail itu apa? Lihat dulu ya di sini. Nah, ini adalah thumbnail. Ya, ini thumbnail yang akan muncul, yang akan menarik orang untuk mengklik. Nah, cara membuatnya gimana? Cara membuatnya kita tetap bisa menggunakan ini, Adobe Spark. Ya. Contoh saya ini, membuat beberapa video saya dibuatnya di sini. Caranya sama ya, tinggal klik di sini. Kita pilih, nah di sini ya, YouTube thumbnail ya, kita see more, kita pilih template-nya. Kira-kira mana yang cocok buat kita? Misalnya saya akan mau menggunakan, nah yang inilah contoh ya. Kita klik from ini. Contoh saja, silakan Anda boleh memilih tema yang lain. Nah, gambarnya bisa diganti ini, replace image. Gampang ya. Kita cari misalnya sama saja dengan yang tadi. Nah, yang ini. Oke, sini tulisannya bisa diganti ya. Sini Anda edit. Ya, silakan kata-katanya yang menarik orang. Oke, Bilberry asli di sini. Yang bawahnya boleh Anda juga diedit ya. Kalau tidak perlu, Anda boleh di delete juga ya. Jadi simple. Misalnya saya tidak perlu, saya akan delete. Nah, tinggallah yang ini. Oke, ini ukurannya bisa Anda ubah dan posisinya pun bisa Anda atur. Oke, seperti ini ya. Nih, silakan Anda atur besar-besarnya, silakan. Saya ingin cukup besar. Oke. Nah, di sini Anda juga bisa geser. Saya pingin di sebelah kiri. Nah, hurufnya juga bisa diganti. Misalnya di sini silakan. Saya lebih suka mengganti dengan huruf yang mudah dibaca. Ya, silakan Anda pilih di sini banyak sekali hurufnya. Oke, misalnya di sini terlalu kecil. Kita cari yang lain. Misalnya ini. Oke, ini cukup mudah dibaca ya. Ukurannya kalau masih kurang besar ya tinggal besarin lagi aja. Oke. Ya, kalau cukup besar sudah cukup misalnya. Kalau masih belum ya Anda boleh diperbesar lagi. Oke. Kalau ingin miring, Anda klik di sini. Nah, bisa ya, silakan. Kalau Anda ingin bentuknya miring, boleh saja ya, silakan. Misalnya seperti ini. Oke. Warnanya kurang pas nih. Kalau warnanya kurang pas, ya tinggal kita ganti. Silakan, sini ada warna ya, shape-nya dulu. Nah, mau yang mana nih? Banyak ya. Saya lebih suka yang ini kalau untuk YouTube. Kalau Anda tidak suka, Anda boleh pilih yang lain. Ini padding-nya boleh diatur. Oke, ya, silakan dicoba-coba aja. Nah, kemudian warna. Silakan Anda pilih. Saya lebih suka yang kontras, ya, silakan. Misalnya yang ini contoh ya. Oke. Nah. Oke, kita kasih nama, kemudian kita bisa download. Oke, kita download ya. Boleh di sini save. Oke, kita masuk ke YouTube. Nah, di sini pastikan Anda sudah berada di channel Anda ya, di channel di mana kita akan mengupload video. Nah, channelnya di Herbal Premium. Cara uploadnya gampang, tinggal klik di sini. Nah, upload.
Kemudian klik di sini ya, mungkin Anda sudah pada tahu ya. Oke, ke video, kita cari videonya tadi ini, jual BlackBerry HNI HPHI. Oke, open. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Sambil menunggu upload selesai, kita juga sudah bisa mulai memasukkan, mulai dari judul, deskripsi, dan tag. Ya, untuk judul silakan Anda tambahkan jual BlackBerry HNI HPHI. Anda bisa lengkapi di sini ya, misalnya, boleh ya. Anda juga bisa nambahkan nomor WA misalnya di sini atau kota Anda, boleh ya. Bagaimana dengan deskripsi? Anda boleh copy saja dari sini ya kalau bingung. Ya, boleh di copy. Ya, misalnya saya akan menambahkan khasiatnya saja. Masukkan di sini. Oke, ya, atur. Kalau kurang panjang ya Anda boleh dikasih penjelasan yang lain lah ya, misalnya di sini Anda bisa juga di sini ngasih lagi nomor WA-nya. Dan Anda juga di sini tampilkanlah web replikanya. Web replika yang sudah kita siapkan. Oke, ya, ini copy. Nah, sudah di copy. Kita masukkan di sini. Kalau Anda ingin admin yang menanganinya 100% ya biarlah mereka mengklik link ini. Kalau Anda bersedia menangani langsung sendiri, Anda boleh tampilkan nomor WA Anda. Silakan, ini bebas. Oke, sini ya. Nah, tinggal tag. Tag itu apa? Tag itu ciri lah. Ciri dari video ini dengan kata-kata tentu ya. Misalnya saya akan masukkan. Nah, setelah satu kata, Anda pijit koma. Kemudian Anda tambahkan tag yang lain. Ya, silakan ya Anda tambahkan yang kira-kira kata-kata yang mewakili dari video kita. Oke, masih diproses. Sambil menunggu, saya juga akan masukkan thumbnailnya. Oke, nanti akan upload sendiri. Silakan Anda tunggu. Kalau file videonya cukup besar, ya ini akan lebih lama. Ini cukup kecil ya, jadi bisa kita tunggu dengan cepat. Kalaupun Anda tidak mau nunggu, misalnya nih, Anda mau pergi. Kalau semuanya sudah disetting, sudah oke settingannya, Anda klik publish aja. Nanti setelah selesai, dia akan online sendiri. Oke, videonya sudah selesai. Bisa kita lihat ya dengan mengklik yang ini. Kemudian, nah, kita coba klik play. Muncul analitik dan edit video karena dibukanya oleh akun, oleh kita sendiri. Tapi kalau yang bukannya orang lain, yang ini tidak muncul ya. Langsung nanti ada muncul subscribe kalau orang lain. Oke, ini nggak masalah kalaupun yang subscribe Anda sedikit ya, kalau jualan seperti ini tidak masalah karena yang kita bidik adalah dari SEO-nya. Kalau seandainya ada orang lain yang mencari. Oke, kita tes ya. Kita cari ya tujuannya di sini. Tujuannya kalau ada orang yang mencari, punya kita muncul. Nomor satu, karena kenapa? Karena judulnya paling cocok. Kita coba ya kalau tanpa ini. Oke, masih nomor satu. Kenapa? Karena judulnya paling cocok. Nah, di sini Anda bisa lihat nih nomor WA-nya muncul, ada link-nya, cuma link-nya belum diklik kecuali dibuka videonya. Oke, dari segi thumbnail juga paling menarik ya, paling terlihat. Dari segi judul udah oke ya, silakan seperti ini. Anda buat sebanyak mungkin. Semakin banyak video yang Anda upload, peluang mendapatkan penjualan akan semakin besar. Oke, sampai di sini video ini cukup panjang ya. Silakan Anda ulang lagi dan sambil dipraktekkan supaya Anda bisa. Jika ada yang belum paham, boleh Anda hubungi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.